Bila-bila masa daripada sekarang, Syria, perlumbaan terakhir jarak jauh 1100 meter. Apakah Hong Kong Playboy? Itu dia, pintu pelepas sudah pun dibuka. Nampaknya tersangkut Hong Kong Dream di sana. Sementara itu, Forever Frances mendalui seketika. Tempat kedua ketika ini, Brown Eagle. Sementara itu menyusul di tempat yang ketiga, kuda Powerade ini. Hong Kong Playboy di samping Gold Dream. 200 meter mereka berlari kekal persaingan beberapa ikut kuda ini. Brown Eagle terus mengambil alih berada di hadapan. Sementara itu tempat kedua Forever Frances, tempat ketiga menyusul Lily Express the second. Sementara itu ketika ini Forever Frances di tempat yang keempat dan kekal di tempat yang terakhir di sana Spider Frances. 450 meter bagi menamatkan perlumbaan ini. Kelihatan Hong Kong Playboy, kuda favorit ini sudah pun mengambil alih di berada di hadapan. Sementara itu persaingan di tempat yang kedua menyaksikan Brown Eagle di samping Forever Frances. Pastinya beberapa leng di hadapan akan memenangi perlumbaan ini Hong Kong Playboy. Sementara itu tempat kedua pastinya kepada Hong Kong Frances, dan di tempat yang ketiga di sana Lily Express. Sementara itu di tempat yang keempat Brown Eagle, menyusul di tempat yang kelima Hong Kong Dream, di tempat yang keenam di sana menyaksikan Christy Kinabalu, dan terakhir Spider Frances. Keputusan tidak rasmi, perlumbaan yang terakhir ini menang kepada sekali lagi Hong Kong Playboy.